ngapain lo? Dia yang kena keng apa? Ini saya sampai luka ini tu. Aduh. Berikut dengan jajaran tim Puma dan tim Opsalkos jajaran melakukan kegiatan gabungan dalam rangka menindaklanjuti ungkapan kegiatan ungkap surat ataupun curas yang sudah kami lakukan sebelumnya, di mana kami sudah mengamankan ada dua tersangka ataupun pelaku yang mana juga TKP-nya juga cukup lumayan banyak. Dari hasil penyelidikan lanjutan kami menemukan informasi terkait adanya barang bukti berangkas yang masih disimpan di sebuah tempat di daerah Gerpong. Dan tadi sore kami berikut bersama 47 personil melakukan kegiatan pengembangan dan berhasil mengamankan 4 brankas yang disimpan di dalam 3 sumur yang terpisah. Memang pelaku sangat lihai dalam menutup barang bukti hasil curiannya. Namun dari hasil penyelidikan yang maksimal kami berhasil mendapatkan informasi tersebut dan berhasil mengamankan yang nantinya akan kami gunakan sebagai bahan untuk melengkapi berkas perkara untuk proses penyidikan berikutnya. Jadi dua pelaku ini kemungkinan mengembang pelaku lain? Untuk pengembangan pelaku masih kami upayakan secara maksimal. Memang ada 2-3 pelaku yang sudah kita kantongi identitasnya dan nanti pun akan kita tindak lanjuti bersama dengan tim Opsal Pos Jajaran. Itu ada beberapa brankas yang diamankan? Sementara ada 4 brankas, yang salah satunya TKP curat yang ada di PMI Kantor TNI. Itu Bang, terkait dengan ini berapa jumlah TKP yang pernah dilakukan oleh pelaku? TKP lumayan banyak, kemarin dari hasil pengembangan yang diingat pelaku dan sinkron dengan keterangan para korban ada sekitar hampir 48 TKP.
50 TKP lah. Ya.